Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, ini gambaran umum ketika kita lihat bagaimana pendekatan budaya itu bersentuhan dengan nilai syariat. Maka hari ini ketika kita hidup di Aceh beragama Islam, tidak ada satu ruang syariat yang terlepas dari praktek adat. Coba sebutkan satu ibadat di dalam Islam yang tidak diselimuti dengan bingkai-bingkai syariat. Boleh sebut apa saja. Pasti ada syariat di sini. Eh, pasti ada adat di sekitar syariat itu. salat itu syariat. Pertanyaannya, adakah unsur unsur adat yang masuk ke dalam praktek salat? Eja Berani enggak kita di kampung datang ke menasah maju sebagai imam ketika tidak pakai kain sarung? Tidak. Padahal di dalam syariat tidak ada ketegasan yang tidak ada peraturan yang mengatakan bahwa jadi imam itu mesti pakai kain sarung. Peci, Benar tutup kepala itu ada pengejaran dalam syariat. Ya, di dalam kitab uh, Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali itu dikutip sebuah pernyataan hadis. Ya, saya lupa derajat hadisnya bahwa orang yang salat memakai penutup kepala itu fadilahnya 70 derajat dibandingkan orang yang salat tanpa pakai penutup kepala. Itu laki-laki apalagi perempuan. Laki-laki pakai penutup kepala dengan tidak pakai penutup kepala itu 70 derajat. Itu belum lagi kalau kita kembalikan kepada sejarah masa lalu. Di masa lalu orang merdeka itu ditandai dengan penutup kepala orang yang belum merdeka masih berasal budak itu nggak boleh pakai penutup kepala maka kalau dulu pernah nonton film pagi-pagi hari ahad itu sebelum boneka si unyil ada uh, Little Missy Tuan Baron Araruna itu sejarah perbudakan di Eropa itu budak-budak yang dari Afrika saking tidak boleh menutup kepala bahkan rambutnya itu dicukur hanya orang merdeka yang boleh pakai topi. Makanya orang Amerika, orang Barat, orang Eropa, kalau bertemu dengan sesama orang merdeka, topinya itu diturunkan, lututnya ditekuk. Untuk menyatakan, saya adalah Buddha Anda dan siap untuk melayani Anda. Makanya orang yang sudah pakai peci itu sudah merdeka, yang tidak pakai penutup kepala itu belum merdeka. Masih banyak yang belum merdeka. <laughs> itu contoh sederhana. Ini pendekatan budaya. Apalagi ibadat yang kita kenal, tetap ada unsur budaya di dalamnya. Salat tarawih itu ada unsur budaya di dalamnya. Apa unsur budayanya? Tentang penentuan zikir-zikir dan selawat-selawat di antara rakaat-rakaat tarawih. Penentuan akhir awal dan akhir Ramadan tetap ada unsur budaya di dalamnya, yaitu kita masuk ke dalam bulan Ramadan itu dengan proses ru'yatul hilal. Yang ru'yatul hilal ini juga dengan standar adat masing-masing masuk unsur budaya, walaupun ada yang terima, ada yang tidak. Sampai pada kumandang azan, itu ada unsur budaya yang masuk, pukul beduk. Padahal dulu, dulu, ketika Nabi suruh sahabat beli beduk, Allah ganti dengan suara azan. Ternyata sekarang beduk itu identik dengan hari rayanya umat Islam. Nah, pehgung gitu ya. Ini ada bentuk-bentuk budaya yang masuk dalam syariat kita. Dan itu tidak bisa dinafikan. Hanya tinggal dikalkulasi nanti ini bertentangan dengan nas-nas yang sore atau masih bisa ditolerir. Itu saya kesimpulannya.